Ayu, nang Riyoyo Idul Fitri Rongewu telu lekor Iki, Ayu. netizen di grup media sosial Facebook, dikaget nombarek postingan provokatif teko arek lanang, sing maitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akun Facebook sing jenenge Muhammad Sulaiman Akbar iku nulis postingan nang beranda ngenyek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tim Cyber Polres Probolinggo Kuto sing eroh agakgen agak nelusuri sing duwe akun barek kasil ngamano pelakune. Teko video amatir sing direkam warga polisi marani omai pelaku MSA. Terus nggak pelaku nang kantor Polres Probolinggo Kuto bareng wong tuone kanggo nglakoni priksoan. Teko priksoan iku diruhi nek pelaku MSA, 44 tahun warga Talan Flamboyan, Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kuto Probolinggo, duwe lorok gendeng skizofrenia utawa halusinasi. Jare AKBP Wadi Sakbani, Kapolres Probolinggo Kuto, Ibu Kandunge MSA langsung melakukan klarifikasi dikancani pihak Majelis Ulama Indonesia kain jaluk sepuro nang masyarakat barek warganet kaitane barek kelakuane pelaku MSA. Farid Fahlevi, CTV.